perusahaan Elon Musk, Starlink resmi akan masuk ke Indonesia. Uji coba pertamanya akan dilakukan di ibu kota negara IKN Nusantara setelah Lebaran tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan Starlink akan berjualan secara retail. Harga langganan untuk paket standar yang disebut cocok untuk keluarga adalah Rp750.000 per bulan. Paketnya mencakup kuota tanpa batas. Fitur utamanya disebut memberikan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah tanpa bata. Selain harga langganan bulanan, pengguna juga membutuhkan perangkat keras standar teraktuasi yang direkomendasikan Starlink Indonesia. Harganya dipatok Rp7.800.000. Dalam laman Starlink Indonesia, pelanggan bisa memilih apakah membutuhkan layanan internet untuk pribadi atau bisnis. Namun, belum mengungkap harga paket untuk bisnis. Selain itu, Starlink Indonesia juga menyediakan uji coba selama hari. Jika pelanggan tak puas, bisa mendapatkan pengembalian dana penuh.